Halo Surabers dan IT Indonesia dimanapun kalian berada, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Menemani istirahat kalian di malam hari ini, kembali lagi saya akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar selanjutnya, ada baiknya kalian dukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting di malam hari ini datangnya dari babang tampan dari India, yakni Shahir Sheikh, sebagaimana yang telah direpost oleh salah satu akun Instagram, di mana dalam postingan terbarunya, Shahir Sheikh memposting dirinya tengah termenung dan tak lupa ia menuliskan sebuah caption ungkapan isi hatinya yang paling dalam. Dalam captionnya tersebut, ia katakan, "Ketika kamu mencari jalan yang benar, dunia akan banyak memanggilmu. Cintamu akan terpisah darimu, tetapi yang baik untukmu juga akan menjadi pembimbingmu. Dan yang sudah dituduh, dunia juga akan menyambut kalian." Nah, itu adalah satu caption dari Shahir Sheikh yang menggambarkan perasaan hatinya yang saat ini memang sedih karena terpisahkan dengan orang yang sangat ia sayangi, yakni Ayu Ting Ting yang ada di Indonesia. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat, diantaranya akun yang bernama Rina Ashani, kata dia dalam sebuah captionnya, "Lihat gini sebenarnya ikut sedih. Si Babang ganteng ikutan kurus karena jauh dari Neng Gelis Ayu Ting Ting karena menahan rindu." Nah, itu adalah satu caption dari Rina Ashani. Lalu ditanggapi oleh Lia 160575, kata dia, "Amin ya Robbal Alamin." Dan Yania 6745, "Amin amin ya Robbal Alamin." Nah, itu beberapa respon dari para sahabat yang turut bersedih melihat postingan terbaru daripada Shahir Sheikh. Baiklah para sahabat, kita doakan ya, semoga kerinduan dan kesedihan Shahir Sheikh segera terobati dan mudah-mudahan ia segera dengan bertemu dengan cinta sejatinya. Amin ya Robbal Alamin. Ini dulu kabar terbaru dan menarik Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe.